Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Sehat, Bang. Sehat. Sehat, Bang. Aman ya? Aman gak, Bu? Makin ganteng, Bang Ipul. Serius. Benar kata Bang Raja, makin ganteng. Bang Ipul. Dari kita aja, Bang Ipul. Ya, gimana, Bang Ipul? Gimana pertanyaannya? Gimana hari ini? Oh iya, yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman wartawan yang baik hati yang sudah menunggu saya dari 2 hari yang lalu. Sampai jam 1. Karena ini sebuah prosedur dari negara, saya harus tunduk. Ya. Juga terima kasih buat seluruh stasiun televisi, ya. Ada RCTI, ada MNC, ada Indosiar, ada SCTV, juga ada TV One, Kompas TV, Trans TV, Trans 7. Terima kasih atas supportnya selama ini. Yang jelas, saya bisa melewati ujian ini. Ini adalah berkat dari doa-doa kalian semua dan juga terutama terima kasih kepada Allah SWT dan juga kepada para penggemar, para penonton tercinta yang ada di rumah yang mungkin tidak saya sebutkan satu-satu, kepada Bang Raja, kepada Gus Ropi, abang saya, Bang Soleh, Mary Hana, dan pokoknya semua tim terima kasih. Alhamdulillah hari ini saya dinyatakan bebas dan bersih dari narkoba dan psikotropika. Alhamdulillah. Dan juga keterangan itu bisa nanti ditanya oleh pihak Kapolsek biar real di nyata seperti itu. Dan sekarang kondisi saya sehat, alhamdulillah, dan saya siap beraktivitas lagi seperti biasa. Hikmah yang bisa diambil dari kejadian seperti ini seperti apa? Ternyata hikmahnya ini ya, alhamdulillah juga saya tahun ini dapat panggilan haji, Gus. Oh, masya Allah, barakallah. Ini di Kediri juga ada yang mau ngundang konser sama Pak Suruan. Alhamdulillah. Bang Ipul, ya. Ini mungkin kali ya, Gus. Mungkin sebelum saya ke Tanah Suci, mungkin Allah bersilu membersihkan. Masih ada sisa-sisa. Ya. Mungkin kesabaran. Karena di haji kan lebih harus sabar lagi. Itu hikmahnya seperti itu. Dan juga satu lagi, artinya kita harus selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling kita, ya, yang mungkin kalau nggak ada kejadian ini saya tidak tahu kalau asisten saya ternyata pengkonsumsi narkoba. Jadi hikmahnya banyak bahwa ternyata kita tidak boleh gampang percaya dengan orang yang ada di kanan kiri kita, harus selalu waspada seperti itu. Dan satu lagi pesan saya buat seluruh penonton, ya, tercinta, ya, teman-teman dari medsos juga, jauhi narkoba. Tidak ada kegunaannya, banyak ruginya, gara-gara narkoba orang bisa jadi gila, gara-gara narkoba orang kehilangan masa depan, gara-gara narkoba orang jadi kehilangan, ya kan, pendapatan, kehilangan segala-galanya, ya kan, pokoknya gak ada bagusnya. Itu pesan dari Bang Ipul, dan juga insya Allah saya akan selalu mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk memberantas narkoba bentuknya seperti apa. Seperti apapun.